Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan, salam harapan. Alhamdulillah, pada petang ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan kepimpinan pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Selangor ataupun singkatannya PGIR, yang mana diketuai oleh Encik Azmi selaku pengerusi dan juga Encik Farhan selaku wali jawatan kuasa dan juga beberapa orang pimpinan daripada persatuan PGIR yang mengadakan pertemuan bersama saya pada petang ini bagi sama-sama dapat membincangkan persoalan ataupun satu tuntutan daripada mereka dan juga tuntutan daripada orang ramai, khususnya warga yang terdapat dalam negara kita ini, soal berkaitan dengan pengeluaran KWSP bersasar. Ini yang diutarakan tadi kepada saya, ini yang disebutkan ataupun ini permohonan, permintaan daripada masyarakat, khususnya warga yang terdapat dalam negara kita ini, khususnya daripada ibu-ibu tunggal, daripada warga emas, daripada bapa-bapa tunggal ataupun daripada mereka yang sekarang ini sukar untuk mendapatkan pekerjaan bagi menampung kos kehidupan yang pada hari ini kita tahulah harga barangan keperluannya naik, kos hidupnya naik, dan ini memerlukan bantuan dan juga sokongan khususnya daripada pihak kerajaan. Sebab itu hari ini persatuan bertemu berjumpa dengan saya memohon kepada pihak kerajaanlah di bawah kepimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia, agar dapat mungkin menerima memorandum ataupun permohonan ataupun kertas cadangan daripada pihak persatuan yang akan dibawa nanti kepada pengetahuan yang amat berhormat Perdana Menteri, yang juga merupakan Menteri Kewangan, untuk melihat, untuk membantu hasrat dan juga permohonan yang oleh persatuan yang membawa suara masyarakat dan juga rakyat dalam untuk menguruskan hal ehwal ekonomi keluarga, mendengar rintihannya agar permohonan pengeluaran KWSP bersasar ini dapat diterjemahkan, dapat direalisasikan khususnya untuk warga dan juga rakyat dalam negeri. Terutama sekali saya ingin menyampaikan sepatah satu dua kata kepada yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya merayu, saya merintih, dengarlah suara rakyat, dengarlah rintihan mereka. Mereka benar-benar dalam kesusahan. Mereka jika tak terkesan oleh pandemik, saya rasa mereka tak perlukan pengeluaran ini. Dan saya sangat merayulah. Saya merayu kerana pencarum-pencarum yang kami terima aduan seramai 320,000 ini memang sangat terkesan. Memang sangat terkesan. Dan kebanyakan mereka ini bukan tak bekerja. Mereka bekerja 18 jam sehari. Tetapi tak dapat nak cover kos yang mereka tanggung, di mana pendapatan mereka tak seimbang dengan kos hutang yang ditanggung. Dan ada juga di antara penjarum yang tak dapat bekerja kerana faktor usia dan faktor kesihatan. Jadi mereka tak dapat nak mendapat pekerjaan yang baik. Jadi mereka buat apa saja kerja yang mereka ada untuk kelangsungan hidup. Tetapi bebanan hutang, bebanan yang tak boleh tahan, bebanan hutang alung. Itu yang mereka sangat mendesak lah. Jadi saya harap pihak kerajaan, terutama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, bantulah kami, bantulah rakyat yang dalam kesusahan dengan membenarkan pengeluaran KWSP bersasar diluluskan. Jika boleh secepat yang mungkin, kerana bulan 3 ramai keluarga yang perlu menyediakan duit untuk persekolahan anak-anak. Dan saya juga dapat maklum daripada pencarum, 4 orang anak bersekolah
Dua orang anak terpaksa direhatkan kerana tidak mampu. Jadi tolonglah, sebab mereka-mereka ini adalah generasi negara akan datang. Mereka inilah yang akan menggantikan tempat-tempat yang ada sekarang ini. Jadi jika generasi sekarang kita tak dapat bantu mak bapa mereka untuk mereka keluar daripada kepompong kemiskinan tega ini, pasti kita tak akan dapat pemimpin yang baik. Ya? Yeah? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langkah-langkah sebelum ni telah diambil, Okey, kami dah bermula memperjuangkan tuntutan KWSP bersasar ni sejak 4 hari bulan Julai 2022, di mana ketika itu Perdana Menteri adalah Datuk Seri Ismail Sabri, dan kami dah berjumpa dengan ramai MP untuk mendapatkan sokongan, dan kami juga berjumpa dengan Majlis Senator Negara, Dewan Negara, dan membuat pembentangan. Alhamdulillah mereka menerima usul dan pembentangan kami, dan pada ketika itu kami kali terakhir kami jumpa YB Fahmi Fadil, dan YB Fahmi Fadil menyatakan beliau akan mengumpulkan semua wakil rakyat di bawah pembangkang masa itu untuk membawa usul ini. Dan kami bila dapat makluman begitu, keesokannya parlimen dibubar. Bila parlimen dibubar, saya anggap perjuangan kami ini kira sia-sia, kerana semua MP dah bertukar, Perdana Menteri pun dah bertukar. Jadi kami terpaksa membuat daripada bawah balik semula. Dan sehingga hari ini 2 bulan dah kami memperjuangkan. Dan kami berterima kasih kepada YB Sani kerana sudi menerima kunjungan kami ini dan mendengar ritian rakyat. Dan insyaAllah YB Sani akan membawa ke Dewan Rakyat dan juga akan mengaturkan satu pertemuan saya dan tim dengan Datuk Seri Salahuddin Ayub. InsyaAllah. Itu saja. Okey, baik. Okey. Macam disebutkan tadi, kita ada dua kaedah lah. Yang pertamanya mungkin sesi sidang parlimen. Kemudian yang keduanya, maksudnya kertas ni ataupun memorandum ni akan kita angkat kepada kepimpinan parti lah. Saya daripada Parti Amanah, maksudnya saya akan bawa ke pengetahuan kepimpinan kami lah yang ada jabatan di peringkat menteri, iaitu presiden kami sendiri, iaitu Datuk Seri Tuan Haji Muhammad Sabu dan juga Datuk Seri Salahuddin Ayub. Saya akan pergi ke situ dulu lah, maksudnya kepimpinan parti saya sendiri yang ada dalam kabinet, supaya mereka tahu tentang permohonan permintaan daripada teman-teman dan juga sahabat-sahabat daripada persatuan yang membawa suara hampir 320,000 tadilah pencarum yang mohon supaya pihak kerajaan membenarkan pengeluaran KWSP bersasar ini. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, dalam persidangan parlimen yang akan datanglah, yang bermula pada 13 Februari ini nanti. Saya rasa kita akan pergi dua step dulu lah, kepada menteri dan juga kepada persidangan Dewan Rakyat yang akan bermula pada 13 Februari ini nanti. Okey, baik.